Jadi SIM Women Day itu adalah SIM khusus bagi para ibu-ibu, baik itu ibu-ibu berwanita karir maupun ibu rumah tangga. Jadi latar belakangnya ini banyak keluhan ibu-ibu itu tidak memiliki waktu untuk membuat SIM. Contoh, pagi hari mengurus anak, mengurus suami, kemudian mengantarkan anak sekolah, memandikan, kemudian menyiapkan makanan, menjemput anak sekolah jam 10, pulang sudah zuhur, suami pulang dari kerjanya, kemudian harus membuat makan, dan akhirnya sampai jam 3 sore, 15.00, datang ke kantor Satpas di Polres Tanggamus sudah tutup. Nah, ini merupakan keluhan masyarakat yang harus kita pecahkan. Oleh karena itu, SIM Women Day, yaitu hari khusus para ibu-ibu untuk membuat SIM. Buat SIM itu pada hari Jumat, pada pukul 14.00 sampai dengan 16.00. Hanya pada hari Jumat, khusus ibu-ibu, jadi mohon maaf bagi bapak-bapak, sementara kita alokasikan untuk ibu-ibu. Pertama, 7 soal survei. Kemudian ada 30 soal ujian, waktu menjawabnya 15 menit. Minimal benar 21 soal atau 70%. Simulasi daripada ujian praktek SIM C. Praktek 1 SIM C ya. Tidak boleh menyenggol atau karena dia pakai sensor akan menimbulkan bunyi tandanya ibu gagal. Ini yang benar ya, tidak menyentuh atau dan tidak keluar lintasan. Kemudian yang salahnya jawabannya kayak gitu. Ataupun menurunkan kaki pada saat pelaksanaan ujian. Nomor peserta 139 atas nama Dwi Rahayu, silakan melaksanakan ujian praktek track 1. Menurut sampean SIM Women Day ini gimana Bu? Bagus atau gimana Bu? Ya bagus kalau menurut saya, jadi perempuan tuh kayak diistimewakan lah. SIM ini dibikin merupakan sebuah terobosan kreatif Satpas Polres Tanggamus dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Akhir-akhir ini
sudah mulai tenar untuk pembuatan SIM Women Day ini pada hari Jumat, dan itu kami bentuk pada tahun 2016. Akhir tahun itu kita bentuk program SIM Women Day. Berikutnya kemudian juga ada program untuk para pelajar, SIM-nya SIM Sweet 17 Day maupun SIM Kolektif dari kesatuan-kesatuan yang mengajukan kepada kita untuk pembuatan SIM pada alokasi hari khusus selain SIM Keliling yang sudah kita laksanakan.